Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kita ini cara mengatur jam digital pada speedometer jam digital speedometer pada motor Honda Scoopy Fashion Blue. Oke lur, langsung saja lur. Ini jam 1 ya lur, jam 1 kurang seperempat. Caranya ditekan ya tombol yang di tengah ini. Setelah berkedip-kedip angka ini, angka jamnya, kita tekan lagi, tekan jam 1. Tuh lewat. Ini jam 12. Jadi kan jam 1 kurang, jam 12 lebih 4, berarti kurang 55 menit. Setelah diatur jam ini jam 12, berarti ini detikannya lur, menitannya lur. Tekan lagi lur, tekan terus sampai berkedip. Nah, setelah kediannya menitannya berkedip, kita tekan lagi 55. Nah, setelah 55 kita kembalikan lagi lur, tekan lagi lur. Udah selesai, jam 1 kurang 10 menit. Oke, sekian tutorial cara mengatur jamnya dari Faiz Satriani. Semoga bermanfaat ya lur. Yang punya motor Scoopy bisa dicoba di rumah. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia lur.